Satu, dua, tiga. Batasana ya jaha khoda daraza wa sa'sha sada tada'a ghafa qakala ma'aha. Tuh, dua, tiga. Batasana ya jaha khoda daraza wa sa'sha sada tada'a ghafa qakala ma'aha awastatukar adan'a awastatukar hadan ha awastertukar ja dan za coba bedakan sa sa sha awastertukar dan na awastertukar awastertukar mari ulangi sekali lagi. Batasana ya jaha khoda daraza wa sasha sada tada'a ghafa qakala ma'aha. Satu, dua, tiga. Batasana ya jaha khoda daraza wa sasha sada tada'a ghafa qakala ma'aha awastatukar adan'a awastatukar hadan ha awastertukar ja dan za coba bedakan sa sa sha awastertukar badan na awastertukar ta dan ya awastertukar wa dan fa mudah-mudahan hafal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Irfan Susilo tanpa Bambang Yudhoyono dalam pembelajaran Al-Quran metode Maqdis level Ihsan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani ya oleh sahabat-sahabat saya. Di sini ada Kang Ade dan Kang Rian ya. Walaupun kita sekarang dalam kondisi dan situasi terbatas gerak langkah kita, namun kita tidak boleh membatasi amal soleh kita untuk menebarkan kebaikan kepada sesama manusia, juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pembelajaran Al-Qur'an itu di Maqdis terbagi kepada tiga level. Ya, jadi pembelajaran Al-Qur'an di Maqdis itu kita bagi menjadi tiga level. Level pertama yaitu level ihsan. Yang kedua adalah level tahsin. Dan yang ketiga level maqomat. Ya, saya akan coba jelaskan apa itu level ihsan, level tahsin, dan level maqomat. Level ihsan ini adalah program pembelajaran Al-Quran di Maqdis yang diperuntukkan untuk para peserta yang belum mengenal huruf atau belum lancar. Nah, ini kita kelompokkan di level ihsan. Yang kedua adalah ada level tahsin. Level tahsin adalah level pembelajaran Al-Quran, program pembelajaran Al-Quran di Maqdis yang diperuntukkan untuk para peserta yang sudah bisa baca Al-Quran
namun belum konsisten dalam penerapan tajwidnya. Jadi Qurannya sudah bisa baca Quran, namun penerapan tajwidnya tidak atau belum konsisten, baik dari segi panjang pendeknya, pembacaan idhar, ikhfa, idghamnya, dan pembacaan hukum-hukum yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada level yang kita namai dengan level maqomat. Level maqomat ini adalah program pembelajaran Al-Quran di Maqdis yang diperuntukkan untuk para pembaca Al-Quran atau para peserta yang sudah lancar baca Quran, sudah bertajwid bacaannya, namun ingin apa memperindah lagam iramanya. Nah, maka di Maqdis ada program yang namanya level maqomat. Nanti di level maqomat akan dipelajari yang namanya irama bayati, ada soba, ada hijaj, ada jiharka, ada nihawan, ada sika. Ya, ini gambaran umum pembelajaran Al-Quran metode Maqdis itu sebagai dasar dibagi kepada tiga level. Setelah mempelajari dasar-dasar ini, baik isan atau tahsin, baru nanti kita bisa memperdalam Al-Quran lebih jauh lagi. Bagi yang ingin menghafalnya, bisa masuk ke kelas tahfidz Al-Quran. Bagi yang ingin belajar bahasanya, bisa masuk ke kelas bahasa Arab. Bagi yang ingin memahami kandungan ayat-ayatnya, bisa masuk ke kelas tafsir. Bagi Anda yang ingin belajar tahfidz, menghafal, ataupun belajar bahasa Arabnya, ataupun belajar tafsirnya, harus dimulai dari membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi minimal, untuk bisa mengikuti program pendalaman, baik itu menghafal Al-Quran, tahfidz Al-Quran, atau tafsir Al-Quran, atau bahasa Arab Al-Quran, minimal harus selesai dulu atau sambil mengikuti program pembelajaran tahsin Al-Quran. Baik, berikutnya hari ini kita akan coba berbagi proses pembelajaran level ihsan. Ya, level ihsan kita akan mengambil, sekarang akan melanjutkan ya, setelah sebelumnya saya menyampaikan jilid 1, sekarang pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan coba sama-sama membaca, ini saya sudah ditemani oleh Kang Adian Rian untuk membacakan contoh-contoh dan latihan yang ada di level 2. Nah, sebagai pemberitahuan informasi bahwa level ihsan di Maqdis itu terbagi kepada 6 level. Level 1, ya ini level 1 isinya yaitu mengenal pengenalan huruf tunggal berharokat fathah, kasroh, dan dhamma. Ini ada materinya di level 1. Kemudian untuk level kedua, ini berisi pengenalan huruf sambung dengan harokat yang sama, yaitu harokat fathah, kasroh, dan dhamma. Kemudian untuk jilid tiganya, ini berisi pengenalan tanda tanwin, ya tanda tanwin dan cara pembacaannya. Kemudian yang jilid 4 ini akan kita kenalkan tanda sukun dan cara pembacaannya. Kemudian yang jilid 5 ini berisi pengenalan tanda tasdid dan cara pembacaannya. Kemudian jilid yang ke-6 ini berisi pengenalan tanda-tanda panjang yang sederhana, yaitu huruf-huruf yang bertanda panjang dengan alif, waw, dan ya. Nah, ini gambaran materi pembelajaran ihsan di Maqdis yang terbagi kepada 6 level. Adapun proses pembelajarannya, kita melakukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, semua materi itu kita kenalkan dengan irama terlebih dahulu. Jadi ketika kita mau mengenalkan materi jilid 1 yang isinya yaitu tentang pengenalan huruf, maka bunyi-bunyi hurufnya kita kenalkan dengan lagu atau dengan irama. Begitu juga ketika kita ingin mengenalkan materi tanwin atau sukun atau tasdid atau panjang pendek,
Maka tahap pertama metode ini yaitu kita kenalkan suara sukun, tasdid, tanwin dan nyalenya itu dengan irama atau dengan lagu. Tentu saja teknik ini, ya pendekatan yang pertama ini tidak wajib dikeluarkan ya, tidak harus keluarkan, tapi disesuaikan dengan peserta belajar kita. Mungkin kalau anak-anak cocoklah kita kenalkan dengan lagu atau irama. Tapi kalau yang belajarnya cuma satu orang, sudah sepuh, nggak usah dikeluarkan ini pendekatan lagu ini. Jadi yang pertama, pengajaran, proses pengajaran level lisan ini ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan pertama, pendekatan dengan mengenalkan semua materi dengan lagu atau irama. Yang kedua, pendekatan yang kedua yaitu penguasaan materi dengan cara membaca dengan tikror. Ya, ada teknik pembacaan dengan tikror. Tikror ini berarti membaca dengan cara mengulang. Ya, nanti akan kita praktekkan bagaimana teknik pembacaan dengan teknik tikror ini. Kemudian pendekatan yang berikutnya yaitu pendekatan talaki bil kiroah, yaitu talaki bisima dan bil kiroah. Talaki bisima itu yaitu pembacaan yang dilakukan oleh guru kemudian disimak oleh muridnya. Ini talaki bisima. Ini termasuk teknik-teknik atau pendekatan yang akan dijalankan, akan dipraktekkan pada pembelajaran level isan ini, yaitu ada pendekatan talaki bisima, yaitu si guru mencontohkan setiap materi kemudian diikuti oleh para peserta. Kemudian pendekatan berikutnya adalah talaki bil qiraah, yaitu si peserta membacakan materi, contoh dan latihan kemudian disimak oleh gurunya. Nah, itu kurang lebih gambaran umum bagaimana proses pembelajaran Al-Qur'an Metan Maqdis untuk level isan melalui pendekatan seperti barusan. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan proses pembelajaran level isan pada jilid 2. Nah, ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan karena pada sebelumnya sudah kita bedah jilid 1 bagaimana proses pembelajaran Al-Qur'an level isan jilid 1. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana proses pembelajaran level isan ini menggunakan apa level isan jilid 2. Yang pertama tadi isi materi, kenali dulu isi materinya bahwa level isan 2 ini berisi pengenalan huruf sambung berharokat fathah, kasroh dan dhamma. Kemudian prosesnya masih ingat tadi kita gunakan pendekatan irama. Baik, kita coba contoh materi di jilid 2. Materi pertamanya yaitu kita akan mengenalkan pengucapan huruf ba, ta, tha, na, ya ketika disambung. Ya, jadi kita akan materi pertama yaitu mengenalkan huruf ba, ta, tha, na, ya ketika disambung. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita kenalkan terlebih dahulu dengan irama. Nah, irama. Baik, untuk iramanya untuk huruf sambung kita buka dulu slide-nya. Ya. Kita mengenalkan huruf sambung berharokat, ya. Maka kita kenalkan terlebih dahulu kepada peserta yaitu nama-nama atau istilah-istilah harokatnya. Nah, kita kenalkan harokatnya. Bahwa harokat itu, tanda baca itu ada yang namanya fathah, kasroh, dan dhamma. Ya, kita kenalkan dengan lagu atau irama. Baik, ayo Kang Ande dan Karyan kita bacakan. 1, 2, 3. Fathah buka a, kasroh tarik i, dhamma maju u, a, i, u. Fathah buka a, kasroh tarik i, dhamma maju u, a, i, u. Lagi. Fathah buka a, kasroh tarik i, dhamma maju
u a i u fathah buka a kasroh tarik i dhamma maju u a i u baris fathah mulutnya dibuka a agak sempurna bunyi suara a baris kasroh rahangnya ditarik i agak sempurna bunyi suara i baris doma coba mulut maju u agak sempurna bunyi suara u ganti dengan ba fathah buka ba kasro tarik bi doma maju bu ba bi bu fathah buka ba kasro tarik di doma maju bu babi bu baris fathah mulutnya dibuka ba agak sempurna bunyi suara ba baris kasro rahangnya ditarik bi agak sempurna bunyi suara bi baris doma coba mulut maju bu agak sempurna bunyi suara bu tempelkan pada huruf ja fathah buka ja kasro tarik ji domah maju ju jaji ju fathah buka ja kasro tarik ji domah maju ju jaji ju baris fathah mulutnya dibuka ja agak sempurna bunyi suara ja baris kasro rahangnya ditarik ji agak sempurna bunyi suara ji baris doma coba mulut maju ju agak sempurna bunyi suara ju ganti mau huruf apa Kang Ade? Ya huruf ya ayo 1 2 3 fathah buka ya kasro tarik ji doma maju yu ya yi yu fathah buka ya kasro tarik ji doma maju yu ya yi yu baris fathah mulutnya dibuka ya agak sempurna bunyi suara ya baris kasro kasro dulu atuh baris kasro rahangnya ditarik yi agak sempurna bunyi suara yi baris doma coba mulut maju yu agak sempurna bunyi suara yu kalian mau huruf apa latihannya huruf da ya 1 2 3 fathah buka da kasro tarik di doma maju du da di du fathah buka da kasro tarik di doma maju du da di du baris fathah mulutnya dibuka da agak sempurna bunyi suara da baris kasro rahangnya ditarik di agak sempurna bunyi suara di baris doma coba mulut maju du agak sempurna bunyi suara du terakhir satu lagi contohnya ambil huruf k 1 2 3 fathah buka ka kasro tarik ki doma maju ku kakiku fathah buka ka kasro tarik ki doma maju ku kakiku baris fathah mulutnya dibuka ka agak sempurna bunyi suara ka baris kasro rahangnya ditarik ki agak sempurna bunyi suara ki baris doma coba mulut maju ku agak sempurna bunyi suara ku nah ini adalah contoh proses pengenalan harokat jadi kan di jilid 1 itu berisi tentang pengenalan huruf tunggal dan harokat maka
pendekatannya tadi huruf ada lagunya Batasan Layak, kemudian harokat juga ada pendekatan irama atau lagunya. Baik, sekarang kita akan mencoba membedah proses pembelajaran lisan pada jilid 2. Ya, jilid 2 ini berisi pengenalan huruf sambung berharokat fathah, kasroh, dan dhamma. Berarti sama dengan level 1, level 2 ini juga pendekatan pertama, yaitu kita kenalkan huruf sambung ini dengan irama. Baik, sekarang bagaimana mengenalkan huruf sambung? Ini kan kalau kita buka, ini materinya. Ya, dimulai dari huruf ba. Nah, ini materi intinya, kita mengenalkan huruf sambung ba, baik ketika di awal, di tengah, dan di akhir, dengan variasi harokat, ada fathah, ada kasroh, ada dhamma. Kita mulai dari kenalkan dengan pendekatan irama. Baik, silakan Pak Ade, Kang Rian, Kang Ade. Tentu saya untuk membacakan bagaimana mengenalkan huruf sambung. Nah, ini ya, ini huruf yang akan kita pelajari, huruf ta. Ini baca ta, ini baca ta, ini baca ta, baca ta ta ta. Yuk lanjutkan. Ini baca ta, ini baca ti, ini baca ta, baca ta ti ta. Ini baca ta, ini baca tu, ini baca ta, baca ta tu ta. Ini baca tu, ini baca ti, ini baca ta, baca tu ti ta. Ini ta ta ta, ini ta ti ta, ini ta tu ta, ini tu ti ta. Nah, ini pendekatan irama. Ini contoh mengenalkan huruf sambung, yaitu huruf ta. Yang ini ya sama ya seperti yang ada di buku dengan yang ada di slide barusan. Ini pengajaran huruf ta ya. Ya, kita ulang lagi. Yang di rumah boleh mengikuti. 1 2 3. Ini baca ta, ini baca ta, ini baca ta, baca ta ta ta. Ini baca ta, ini baca ti, ini baca ta, baca ta ti ta. Ini baca ta, ini baca tu, ini baca ta, baca ta tu ta. Ini baca tu, ini baca ti, ini baca ta, baca tu ti ta. Ini ta ta ta, ini ta ti ta, ini ta tu ta, ini tu ti ta. Nah, ini pengenalan huruf ta. Setelah itu proses yang berikutnya itu pendekatan tikror. Baca contoh-contoh yang barusan kita baca dengan cara mengulang dua kali. Contoh ini ya, ta ta ta, ta ta ta. Silakan ikuti. Ta ta ta, ta ta ta. Nah, ini contoh huruf sambung dan ini contoh huruf tunggal. Ta ta ta, ta ta ta. Baca. Ta ta ta, ta ta ta. Ini juga ta ta ta, ta ta ta. Ta ti ta, ta ti ta. Ini juga ta ti ta, ta ti ta. Ini ta tu ta, ta tu ta. Ini juga ta tu ta, ta tu ta. Yang ini tu ti ta, tu ti ta. Ini juga tu ti ta, tu ti ta. Nah, demikian itu proses yang kedua setelah kita kenalkan dengan lagu atau irama, yaitu kenalkan dengan tikror, yaitu membaca dengan cara mengulang beberapa dua kali ya cukup. Sekarang kita coba, kita praktekan ke buku. Tadi huruf ta,
Sekarang kita coba ke huruf ja, karena kemarin ini ja ba ta sanaya sudah selesai. Baik, kita kenalkan dulu langkah pertama. Baik, saya sekali ikut sekali ya. Ini bunyinya ja ji ju ja ji ju. Silakan. Ja ji ju ja ji ju. Ini bunyinya ja, apa bunyinya? Ja. Ini bunyinya ji, apa? Ji. Ini bunyinya ju, apa? Ju. Ja ji ju ja ji ju. Ja ji ju ja ji ju. Ja ji ju ja ji ju. Ya, pembacaan huruf ini jangan sampai pecah atau becek. Tong peda ieu iya, bade. Tong peda usum hujan yang dibecek. Ja ji ju ja ji ju. Ya, tidak boleh pecah suaranya. Karena ja ini mempunyai sifat tertahan napasnya. Ja ji ju ja ji ju. Silakan. Ja ji ju ja ji ju. Ini juga ja ji ju. Jajiju. Ulang, ini bacanya. Jajiju, jajiju. Ini juga. Jajiju, jajiju. Nah, itu materinya. Sekarang kita bacakan dengan irama. Satu, dua, tiga. Ini baca ja. Ini baca ja. Ini baca ja. Baca. Ja ja ja, yuk ulang satu dua tiga. Ini baca ja, ini baca ja, ini baca ja, baca ja ja ja. Ini baca ja, ini baca ja, ini baca ja, baca ja ji ja. Ini baca ja, ini baca ju, ini baca ja. Baca jaju ja, ini baca ju, ini baca ji, ini baca ja, baca juji ja, ini ja ja ja, ini jaji ja, ini jaju ja, ini juji ja. Nah, sekarang kita baca dengan tikrar. Contoh saya sekali, ja ja ja, ja ja ja, ulang. Ja 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 ja. Ini juga. Ja 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 ja. Ini juga. Ja 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 ja. Ja ji satu dua tiga. Ja ji ja ja ji ja. Ini juga. Ja ji ja ja ji ja. Ini juga. Ja ji ja ja ji ja. Yang berikutnya satu dua tiga. Ja ju ja ja ju ja. Ini juga. Ja ju ja ja ju ja. Ini juga. Ja ju ja ja ju ja. Ya, baris berikutnya satu dua tiga. Ju ji ja ju ji ja. Ini juga. Ju ji ja ju ji ja. Ini juga. Ju ji ja ju ji ja. Ya, baik, itu di materi inti. Sekarang latihan. Kalau di materi inti, di metode ini masih dikeluarkan alat bantu, yaitu ada latinnya. Ya tidak masalah, ini materi di awal. Materi intinya kita bantu dengan latin. Namun di latihan itu maka tidak kita cantumkan bacaan latinnya. Sehingga ini untuk melatih daya ingat kita untuk membaca huruf-huruf yang barusan kita pelajari. Latihannya